Sebelum kita mulai video, klik like. Dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. 7 kota dengan teknologi paling canggih di dunia. Kota adalah masa depan. Berdasarkan data dari World Health Organization, 2/3 dari seluruh orang di dunia akan tinggal di kota besar dalam kurang dari 35 tahun ke depan. Berdasarkan data tersebut, kira-kira akan ada 2,5 miliar tambahan penduduk yang akan ada di kota-kota besar. Kota yang akan paling padat penduduk adalah kota dengan teknologi tercanggih. Semakin canggih teknologi di sebuah kota, maka orang-orang yang tinggal di dalamnya akan lebih sejahtera. Contoh saja, teknologi kota hijau yang membuat warga hidup dengan sehat. Sebuah perusahaan riset bernama To Think Now meneliti dan menganalisa kota-kota di dunia untuk mencari tahu manakah kota paling inovatif dalam urusan teknologi. Perusahaan ini memilih 10 faktor untuk mengukur kecanggihan teknologi yang ada di dalam suatu kota, termasuk jumlah startup, jumlah investor, inovasi, penggunaan smartphone, dan masih banyak lagi. Pastinya kamu penasaran dong? Langsung saja ya, berikut adalah 7 kota dengan perkembangan teknologi paling canggih di dunia. Yang pertama, San Francisco, Amerika Serikat. San Francisco adalah kota yang terletak di negara bagian California, Amerika Serikat. Sebuah distrik di San Francisco yang bernama Silicon Valley seringkali disebut kiblat teknologi seluruh dunia. San Francisco, terutama Silicon Valley, merupakan rumah bagi raksasa-raksasa teknologi dunia seperti Google, Facebook, dan Apple. Banyak sekali programmer-programmer jenius dan seniman-seniman terkenal yang tinggal di San Francisco. Gak cuma canggih, San Francisco juga artsy banget, guys. Gak cuma itu, banyak banget startup teknologi yang lahir dan besar di San Francisco. Oleh karena itu, nggak heran kalau inovasi teknologi di San Francisco adalah yang paling canggih di dunia. Yang kedua, New York, Amerika Serikat. Pada posisi kedua ditempati oleh kota New York yang ada di Amerika Serikat. Teknologi infrastruktur di New York seperti subway terus berkembang pesat setiap tahunnya. Kira-kira ada 7.000 perusahaan teknologi besar yang mendirikan kantor di New York. Perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan hingga 100.000 peluang kerja pada kuartal ketiga di tahun 2013 lalu. Selain itu, New York juga telah meluncurkan teknologi yang terintegrasi ke seluruh kota, yakni LinkNYC. LinkNYC adalah layanan Wi-Fi gratis yang berada di lebih dari 500 spot di seluruh Manhattan. Yang ketiga, London, Inggris. Urutan ketiga kota tercanggih di dunia ditempati oleh kota London. Saat ini, pemerintah Inggris sedang mengerjakan proyek Crossrail di London, proyek transportasi terbesar di Eropa. Crossrail merupakan jalur kereta bawah tanah sepanjang 118 km yang menghubungkan London dengan kota-kota lain di sekitarnya. Proyek ini direncanakan akan selesai pada tahun 2020 mendatang. Sampai tahun 2018 diperkirakan sudah ada 10 jalur kereta baru yang menghubungkan 30 stasiun baru terhitung dari 2016. Kota London cukup seimbang. Di samping kecanggihan teknologi yang dimiliki, London juga masih melestarikan sejarah melalui bangunan-bangunan tua yang selalu terawat. Yang keempat, Los Angeles, Amerika Serikat. Posisi keempat kota tercanggih di dunia masih didominasi oleh Amerika Serikat nih. Los Angeles merupakan kota yang terletak di pantai barat Amerika Serikat. Los Angeles memang terkenal dengan industri perfilman yang ada di Hollywood, namun gak cuman industri perfilman saja yang ada di sana. Berdasarkan data, Los Angeles memiliki sektor pekerjaan di bidang teknologi yang terbesar melebihi semua kota di Amerika Serikat. Total dana yang dikucurkan sebagai modal untuk perusahaan-perusahaan startup teknologi di Los Angeles jumlahnya sangat besar loh. Yang kelima, Seoul, Korea Selatan.
Siapa yang sangka kalau ibu kota dari Korea Selatan ini mampu menjadi kota tercanggih kelima di dunia dan juga ibu kota tercanggih nomor satu di Asia? Seoul seringkali dianggap sebagai kota masa depan karena kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Sistem transportasi di Seoul dianggap lebih baik dibanding di New York yang lebih terkenal. Seoul merupakan markas dari produsen smartphone terbesar di dunia masa kini, yaitu Samsung. Pantas saja kalau Seoul memiliki reputasi yang sangat baik di bidang teknologi. Banyak juga paten-paten teknologi yang didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan di Seoul, termasuk sinyal LTE yang digunakan oleh smartphone kita. Yang keenam, Taipei, Taiwan. Pada posisi keenam, kota tercanggih di dunia kembali diduduki oleh kota dari benua Asia, yakni Taipei. Taipei merupakan pemimpin dalam inovasi desain industrial. Banyak sekali perusahaan teknologi raksasa dunia bermarkas di kota Taipei, Taiwan, seperti Asus, MSI, Acer, dan lain-lain. Selain itu, Taipei juga merupakan salah satu kota yang memiliki jaringan internet tercepat di dunia hingga mencapai 1 GB per second. Kenceng banget ya. Yang ketujuh, Boston, Amerika Serikat. Nampaknya predikat negara tercanggih di dunia harus kita berikan ke Amerika Serikat. Wajar saja, 4 dari 7 kota tercanggih di dunia terletak di Amerika Serikat. Kota Boston sendiri terletak di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Banyak kampus-kampus top dunia yang berada di Boston, seperti Harvard, MIT, dan lain-lain. Banyak sekali mahasiswa di kampus-kampus top tersebut yang mengambil jurusan bioteknologi dan robotik. Kebayang dong, betapa pinternya orang-orang yang ada di Boston? Boston memiliki banyak investor yang mendukung mereka, seperti Battery Ventures, Atlas Ventures, Bessemer Venture Partners, dan masih banyak lagi. Semua investor tersebut mengucurkan dana untuk riset-riset di Boston. Saking pintarnya orang-orang di Boston, Facebook dan Amazon mendirikan kantor-kantor research and development untuk mendaya gunakan orang-orang cerdas di sana. Ini dia 7 kota dengan perkembangan teknologi paling canggih di dunia. Jika teman-teman suka video ini, silakan klik like. Jika tidak suka, silakan klik dislike. Dan jika bermanfaat, silakan klik share untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. See you in the next video.